What sacrifices are you prepared to make for making Malaysia a better place? Ya, banyak orang tanya aku kan, kau tak takut kena tangkap, kena penjara ke? Ya, sebab bagi aku, kebebasan bersuara dan berekspresi itu aku rasa satu benda yang sangat penting untuk kita pertahankan dan perjuangkan. Ya, sebab itu satu-satunya yang kita ada sebagai rakyat lah. Sebab kita tak ada kuasa untuk buat perubahan. Sebab kita bukan ahli politik, kita bukan representatif, kita bukan menteri. Kita ada suara kita je. Ya, untuk bagi tahu dia apa masalah yang berlaku, untuk bagi tahu dia apa yang diorang did wrong, ya. Dan kita boleh pressure diorang lah kan. Dan kita perlu ada suara tu lah. Dan mereka, sebab tu mereka tak habis-habis nak cuba tutup kan suara kita, sebab dia nak terus kekal berkuasa lah kan. Dia nak teruskan dia punya corrupt practices lah. So sebab tu aku rasa untuk dapat kebebasan tu, kebebasan bukan percuma lah. Freedom is not free lah. Kita kena bayar lah kan. Dan salah satu kita kena terpaksa bayar kita punya kebebasan dengan kebebasan kita sendiri lah. Kena lock up, kena penjara tu. So your sacrifice, you are quite happy to go to prison for your beliefs? Aku rasa it's important lah. It's important untuk kita bagi tahu dia orang yang kat atas sana kan. Yang kita tak takut. Sebab itu bila dia gunakan undang-undang kan, bila dia setiap kali dia panggil aku untuk siasatan, setiap kali dia tangkap aku, setiap kali dia humba aku dalam lekap, setiap kali dia charge aku kan. Message ya, sebenarnya dia nak sampaikan message ya, bukan kepada aku. Sebab dia tahu aku takkan stop. Dia tahu aku akan terus kan. Aku dah buat benda ni 20 tahun dah. Tapi message sebenarnya ialah kepada orang lain, untuk takutkan orang lain. Untuk tak bersuara. Nak jadi buat you example. Jadikan aku sebagai contoh lah. Jadi macam Mamat ni kan. Kalau kau tak nak kena tangkap, kena suasa-suasa, kena lockout. Jangan buat macam ni. Sebab tu aku rasa penting untuk aku sendiri tunjukkan yang kita tak patut takut lah. Dan kita patut bersedia lah. Untuk kena tangkap, untuk kena lock up, untuk kena penjara, untuk pertahankan hak dan kebebasan kita lah. Hak kebebasan yang memang ada dalam perlembagaan kita adalah artikel 10 kan. Kebebasan bersuara dan berekspresi ada dalam tu kan. Kita hanya mempertahankan kebebasan berekspresi kita kan. So bila kita dah hilang, dah tak takut, lebih ramai orang tak takut, then diorang dah tak they are in big trouble. Diorang yang akan takut pada kita lah. Diorang dah tak ada cara untuk dia stop kita lah kan. Sebab tu sangat penting untuk kita tanamkan keberanian di kalangan rakyat untuk kurangkan ataupun hilangkan rasa takut untuk melawan pemerintah, terutama mereka yang korup lah. If they take you away, lock you away, I think you once said, so what? One Fahmi Reza goes down, another 100 will come up. You agree? Yeah. Sebab aku rasa apa yang aku buat ni kan, tak special pun. Aku hanya orang biasa je. I am just seorang individu yang adalah skill boleh melukis, buat kerja design sikit. Ada ramai lagi kat Malaysia ni ada, dan aku hanya belajar sendiri je buat kerja-kerja ni. Ada ramai yang memang ada training untuk buat seni visual, untuk buat graphic design, yang so much better than me dari sudut technical, yang diperlukan ialah kesedaran politik dan keberanian ialah. So kalau aku masuk dalam kan, aku yakin vacuum yang aku tinggalkan tu kan akan orang diisi lain, oleh orang lain lah. Sebab macam aku selalu tunjukkan, aku orang biasa je kan. If I can do it, you can do it too. And I think itu satu benda yang aku dapat daripada punk lah. Satu benda yang punk music, pasal punk music ialah, you tak payah
boleh main gitar dengan dengan hebat pun kan. Yeah, you can play 3 chord, you can start a band, you can play music. Yeah, so so it's the same with apa yang aku buat lah kan. If you look at my illustration or my drawing, it's very simple. Yeah, I use very simple illustration, line drawing, very simple effective. Symbol. Yeah, it's effective lah kan. Very effective. Yeah. Harapannya ialah apa yang aku buat ni boleh menginspirasi lebih ramai designers ataupun pekerja seni kat luar sana untuk join sekali lah. Yeah. Untuk gunakan skill yang kita ada. Yeah. Tapi tak payah nak nak paint pun, asalkan kita bagi moral support, itu pun dah cukup tak? Ya, itu memang salah satu. Sebab aku rasa kita perlu pupukkan budaya solidariti lah yang dah lama hilang lah. Amongst the police, amongst the legal people, civil servants, ada ramai yang sokong you. Tapi diorang tak boleh buka mulut, tak boleh openly support you. Now, what can you tell them? What's your message for them? Kau rasa penting untuk diorang sedar yang mereka bukan bekerja untuk kerajaan, tapi mereka bekerja untuk rakyat. Okay. Dan dekat situ, diorang ni memang sebahagian daripada rakyat lah sebenarnya. Yeah. So, aku rasa mereka penting untuk mereka sedar. So kalau kerajaan tu korup, ya, menteri yang tempat kerja diorang ni tak buat kerja dengan tulus kan, ya. Mereka patut ada conscience untuk speak up dan take a stand jugalah. Okay. Ya. Tapi diorang takut koyok nasi diorang yang ya, aku rasa itu memang salah satu benda yang memang kita semua kena overcome lah. Dia rasa takut lah kan. Is that part of the sacrifice? Nah, itu memang something yang kita kena budayakan lah. Kan? Kita kena membudayakan, ya. Satu budaya politik yang baru lah, ya, di mana pekerja-pekerja kaki tangan kerajaan ataupun civil servants ni kan pun ada kebebasan yang sama yang kita ada kat luar sana lah, dan tak diambil tindakan. Sebab tu aku rasa penting juga kan untuk kaki tangan kerajaan ni ada union yang lebih independent lah. Kalau ada kaki tangan kerajaan yang diambil tindakan disiplin ke ya, ataupun kena pecat ke disebabkan hanya sebab mereka ekspresikan pandangan mereka kan. Bagus kalau kita ada, mereka ada union yang akan defend, ya. Union member diorang yang ditindas lah. Dan kita dekat luar, kat luar juga akan akan bagi solidarity dan support juga lah dari luar, ya. So aku rasa ianya berbalik kepada bila kita seorang, kita sangat lemah lah. Bila kita kena cantas, kena potong, kena tekan, sangat mudah kan. Tapi kalau kita bersama-sama, ya, susah lah untuk dia patahkan. Ya. Contoh ni macam, contoh macam lidi penyapu lah. You satu buat lidi kan, you patahkan senang je kan. Tapi you penyapu, you ikat lidi banyak-banyak, cubalah kau patahkan. Tak boleh kan. It's the same like that lah. So the pekerja-pekerja kerajaan ni aku rasa, walaupun dia dah ada kan, dia punya QPEX kan, but itu union yang betul kan? Is it a real union yang betul-betul jaga kebajikan pekerja-pekerja diorang, yang terutama mereka yang diambil tindakan ataupun kena tindas lah kan? Jadi bukanlah pesan sangat lah kan, tapi aku rasa kita perlu perlahan-lahan cuba hilangkan rasa takut ni, sebab penguasa menggunakan fears sebagai senjata untuk tekan kita, untuk sekat kita, ya. It's up to us untuk sama kita nak biarkan kita selama-lamanya kan ditekan dan terus rasa takut, atau kita perlu overcome and stop it from continuing. PRU 15, GE 15. I dengar maybe in a few months time. What is your message to Malaysians? GE 15. Sebenarnya aku, walaupun memang kita boleh bawa
dengan mengubah kerajaan kita boleh dapat banyak reform, ya, memang penting lah, ya. Tapi kita perlu lihat perubahan kerajaan bukanlah pengakhir perjuangan. Ini hanya satu step ke arah perubahan yang kita nak lakukan. Ya, sebab kalau kita letakkan harapan perubahan rejim, tukar kerajaan sebagai titik yang penting yang dan and the end of the struggle, itu kesilapan kita lah. Yeah. Itu yang berlaku juga pada tahun 2018 lah. Bila yeah, kita meletakkan banyak harapan kepada Pakatan Harapan untuk buatkan perubahan, we'll get disappointed lah. Yang kita perlu sedar ialah apa-apa parti lain lah yang kita lantik ni kan, ya. Kita perlu gunakan diorang, ya, untuk push for changes yang kita nak bawa. Put pressure on them lah. To yeah. Buat the reform yang they promise and bawa perubahan yang kita what we want kan. Contohnya contohnya terutama perubahan-perubahan yang memberi lebih banyak kuasa kepada kita. Local government elections, ya. Recall elections, ha. Ya, pun penting juga, ya. Mekanisme-mekanisme direct demokrasi ataupun participatory demokrasi yang meletakkan proses buat keputusan itu kepada rakyat. Participatory budgeting contohnya, ya, di mana instead of the mayor, ya, Datuk Bandar dan ahli majlis saja yang decide ke mana nak allocate, you know, funding untuk dia punya kawasan, ya. Biar rakyat yang buat keputusan tu, you laksanakan aja, ya. So I think kita need to push for all lebih banyak mekanisme ni supaya tak kira siapa yang memerintah kat atas sana, ya. They are not the main decision maker. Kita yang decision maker. So we have to be proactive as well. We need to push more of this lah, kan. Yeah. But untuk kita push benda-benda ni, kita masih perlukan reformist lah, kan. Yeah. Untuk membuat perubahan, untuk meminda perlembagaan, itu reality lah. Yeah. So dekat situ, you mungkin perlukan kerajaan yang baru sebab kerajaan yang sedia ada memang tak nak benda-benda ni lah. Ya, betul, so ya. Kita perlu sedar benda tu. So macam masa untuk GE15, ya, jangan fikir benda tu sebagai kesudahan. That's the end goal. Ya. Just not because it's not. It's an just ongoing process. It's just one step towards the changes yang kita betul-betul nak push, ya. Which is bagi aku lebih banyak kuasa di tangan rakyat lah. Ha, ya. Supaya kita hanya berharap kepada ahli politik untuk buat perubahan untuk kita. Sebab kalau you fikir macam tu, you will be disappointed, Mia. Yeah. Because at the end of the day, mana-mana parti yang dapat kuasa, dia tak kira lah betapa kirinya dia orang, once dia dapat kuasa, dia punya end goal ialah untuk teruskan continue to be in power lah. Yeah. Bila dah sampai ke level tu, dia akan buat apa-apa yang dia orang nak untuk teruskan berkuasa lah. Dekat situ kita lah yang akan sentiasa kena check these people. Ya, sebab tu kita perlu lebih banyak kuasa, lebih banyak contoh recall elections is a powerful tool, you know. Ya. Ya, sekarang ni kita stuck lah. Once kita dah elect kita punya wakil, kalau dia tak perform, kalau dia went against whatever promises ataupun tak tunaikan janji yang dia buat, apa yang kita boleh buat? Kita kena tunggu lagi 5 tahun. Ya, baru kita boleh gantikan dia. Why? Patutnya kita bila-bila masa lah. If we nampak dia tak perform, ya, sepatutnya kita boleh bring him down and replace dia dengan orang lain lah. Ha, itu satu contoh lah. Mekanisme di mana kuasa dikembalikan ke tangan rakyat. Itu baru demokrasi yang sebenar bagi aku lah. And we need to push for more of these kinds of changes lah. And not just biarkan ahli politik yang buat perubahan. Yeah, betul. Because if you work in a private company, you don't perform, you are out. Yeah, so kenapa so dekat untuk something wakil. As important as, you know, kita punya everyday life, livelihood, kita tak buat benda yang sama kan, nah, untuk kerajaan kita. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.